Apa itu talqin syahadah? Mohon ijazah talqin syahadah dari ustaz. Terima kasih. Talqin syahadah ni maknanya ajar ke syahadah. Talqin ke. Talqin yakni ajar ke. Lakinu yulakin talqin maknanya ajar ke. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun la ilaha illallah. Jadi ambo ijazah ke talqin syahadah nak minta ijazah. Ijazah ni moleknyo berdepan. Ambo ake ajar ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena ikut belako-lako lagu tu talqin syahadahnyo. Jadi ambo terima kalimah la ilaha illallah daripada guru ambo, guru ambo terima. Siapa ada banyak hadis meriwayat ke mengenai talqin. Antaranya Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajar ke kepada saya zikir. Rasulullah kata zikirlah. Ke ambo ajar doh ke zikir, ikutlah zikir subhanallah ke selawat ke ikutlah. Katanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya nak satu zikir yang khas. Maka Rasulullah pun panggil Sayyidina Ali duduk belagu lutut dengan dia. Maka Rasulullah kata, aku sebut lagu ni, mu ikut. Aku buat tiga kali, mu ikut ni. Kejar mata. Maka Nabi sebut, la ilaha illallah. Maka Sayyidina Ali pun sebut, la ilaha illallah. Rasulullah sebut, la ilaha illallah. Maka dia sebut, la ilaha illallah. Sapa tiga kali. Tu antara hadis mengenai talqin la ilaha illallah. Maka Nabi mentalqin ke sahabat-sahabat la ilaha illallah dua cara. Pertama secara khusus macam lagu ni. Macam Sayyidina Ali saat ni. Ataupun secara umum. Nabi panggil ramai-ramai. Nabi ajar la ilaha illallah. Boleh berlaku. Mana-mana sepung. Jadi nak ijazah kot YouTube ni tak tahu. Boleh kau tidur. Amu tak pernah buat. Kena marilah nak dapat ijazah talqin la ilaha illallah. Saya tak dapat ijazah talqin boleh ke tak? Mengucap la ilaha illallah boleh, tak ada masalah apa.